Welcome back to my YouTube channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share, pemirsa. Ini aku mau Montana Poleone. Ini Kova nih. Gampangnya Kova gitu aja. Ini restoran Kova. Ya, ini tasnya begini. Ini mau tak bikin tripod tasnya. Karena tripodku di atas, pemirsa. Oke. Okay. Mari kita review makanan. Durasi 5 menit aja ya, pemirsa. Oops, loh. Lari enggak? Oops. Move back, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Review ini. Yang coklatnya satu enggak ini gini aja. Wow. Cukup. Ini. Oops. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya cantik, pemirsa. Kalau ini tadi tempat ininya ya. Tempat ini strawberry. Strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aku udah makan pemirsa tadi. Untuk buka puasanya makan duluan malah sama kurma terus minum dan makan. Ini sekarang dessert. Time for dessert. Kayak apa coklatnya ya? Rasa coklatnya wow banget. Ya, tapi tak lagi pemirsa. Enak. Ini namanya strawberry slice. Dari Kova. Teksturnya pemirsa. Mbak Lani turun ke tangga. Strawberry-nya kecut. Pakai tangan aja kan bisa biar gampang. Mbak Kani gembludak. Rasanya mantul pemirsa. Kayak krim puff. No. Seperti puff, cake puff. Sponge cake. Apa yang bunyi ya? Ada bunyi alarm di luar. Nggak tahu. Bunyi alarm di luar, bunyi Mbak Kani nyuci piring. Oke, pemirsa, begitu saja keseruan saya review coklat dari ini Kova dan juga strawberry dari slice strawberry dari Kova. Total harga kurang lebih tadi $120. Karena ini saya ingat 48, terus ininya 88. Ya. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan juga like, subscribe. Happy Ramadan to everyone around the world. See you in the next video. Bye now.